Selamat pagi guys. Hari ini saya mau mencoba trik ya. Trik ini kita lihat olinya bocor ya. Oli seal, oli di skok depan. Motornya ini di tracker ya. Basah oli ya, oli basah. Ini mungkin sealnya agak error. Sebelah sana aman. Aman. Dan sebelah sini, sebelah kanan ini terjadi kebocoran. Kita coba trik dulu ya, penanganan pertama. Sebelum kita bongkar, kita coba dulu kita bersihkan sealnya. Nanti kalau sudah jadi nggak perlu dibongkar. Oke, kita lepas dulu covernya. Covernya lepas ya, kita lihat di sil debunya, kita bersihkan, lepas juga sil debunya, kita lepas pakai drain aja pelan-pelan ya, jangan yang tajam ini, pelan-pelan lepasnya. Oke, kita saksikan dulu pelan-pelan ya, tarik pelan-pelan ke bawah ini. Kita bersihkan dulu bekas-bekas kotorannya ya. Oke, kita lihat bersih ya ini ya. Bersih dari oli. Oh, ini ada tipis ya, tipis banget. Oke, tipis banget. Bisa cari mika yang tipis seperti ini, mika ya, mika tipisnya. Kita bentuk dulu biar nanti tidak melukai seal. Ini fungsinya untuk menarik debu atau kotoran atau apa ya, pasir tipis yang ada di seal. Tapi seperti ini. Ini ya, nanti kita masukkan ke sini dan kita tarik pelan-pelan gitu ya. Kita coba apakah ada kotorannya. Kita masukkan pelan-pelan ke dalam seal. Kita putar pelan-pelan. Kita putar pelan-pelan. Lihat debunya. Nah, kita lihat ya. Apa ya? Kelihatan ya? Itu lah. Ini ada apa ya? Debu ya. Semacam terlihat kan ini pasir-pasir halus. Ini berada di dalam seal. Dalam seal bagian dalam. Ya, kita ulangi lagi. Ini hanya penanganan pertama ya, guys. Kalau diginikan enggak sembuh, berarti ya kita ganti sealnya. Ini hanya penanganan pertama aja. Sudah bersih guys, sudah bersih ya. Ini kita lap dulu. Sudah guys, bentar guys, tak ini guys, saya tak nyoteng dulu guys. Montet dulu guys, montet dulu. Hah? Montet dulu guys. Oh, montet toh? Iya iya, montet. Kontrol guys, kontrol ini guys. Kalau ada, ini kontrol.
Oke guys, kita saksikan ya. Ini sudah kering semua ini. Aman. Ini aman. Ini ada sisa oli yang tadi. Nah, kita cek lagi. Ini kering ini, sudah kering ini, guys. Kita cek lagi, nanti kita coba cek jalan ya. Sudah selesai, guys. Cuma itu aja caranya itu. Udah enggak ada oli yang menetes, guys. Aman ini. Udah aman. Aman sekali. Wah, kering-kering, guys. Kering banget ini. Oke, sudah jadi. Begitu caranya, guys. Cara mengatasi seal scope upside down bocor tipis. Kalau untuk rusak ini jarang sekali ya. Seal kayak gitu rusak jarang sekali. Pasti hanya ada kotoran di dalamnya. Oke, kita nanti coba jalan dulu, tes jalan, nanti kita lihat perkembangannya. Oke ya, kita pasang dulu covernya, kita pasang covernya, sudah selesai. Hanya gitu aja cara memperbaikinya. Tapi kalau dengan cara ini tetap nggak bisa, mau nggak mau harus dibongkar skopnya, terus dikencangkan pernya atau ganti seal. Oke guys ya, itu caranya. Mudah banget toh. Enggak perlu bayar mahal, ini paket hemat. Murah meriah ya, guys. Ini deh. Murah. Good edit. Sudah jadi, guys. Dengan ini ya, alat seperti ini ya, mika seperti ini bisa untuk membetulkan seal skok bocor ya. Ini hanya untuk yang rusak, apa yang namanya, rusak biasa, enggak rusak sealnya ya, hanya untuk menghilangkan kotoran atau debu yang ada dalam seal. Itu ya, guys.